Life Skiller, free to play, masih di sini tempatnya. Guys, untuk sementara kita stop dulu ngebahas soal Assassin Build Assassin Qatar Critical, karena ada beberapa hal yang penting, penting banget malahan, penting banget untuk kita bahas selain hanya build dari equipment dan refinement dan enchantment apa segala macam. Masih ada yang penting-penting lah yang lainnya. Banyak banget. Oke, kita langsung aja ya. Yang perlu kita bahas untuk sekarang adalah soal life skill. Life skill ini kita ada banyak, fishing, mining, gardening, smelting, cooking. Oke, kita langsung aja ya masuk ya. Untuk teman-teman yang ibaratnya life skill-nya hanya dihantam di satu tempat, saya sarankan boleh coba untuk di GB lagi yang lain-lainnya. Karena kita perlu life skill ini, kita perlu semua. Kita bukan sultan, kita kepengen progresnya itu terus berjalan sesuai dengan irama. Asik irama coy. Oke, kita bahas dulu pertama dari si fishing ya. Fishing nih kita pertama perlu upgrade, itu kita perlu 3 bahan. Kita perlu shear, kita perlu turquoise, kita untuk cobblestone. Teman-teman udah pasti tau lah ini 3 batu ini perlunya untuk apa. Oke, setelah upgradean kalian 60, kalian 60, 30, 15, 15, kalian udah gak perlu. Kalian udah gak perlu 3 batu yang tadi itu. Kalian beralihnya ke batu yang ini. Yang kedua nih, kalian perlunya Vulcan Fish, Hard Shell Crab, sama Ember Fish untuk kalian naikin. Lanjut nih, dari 61 ke 100, kalian bakalan perlu bahan-bahan yang seperti ini. Dan persyaratannya cuman harus fish. Persyaratannya untuk ini, sebentar ya, kalian cuma perlu fishing level 3 gitu. Ini terus habis gitu, ini level 3, terus mana tuh tadi, Ember Fish. Nah, kalian cuma perlu persyaratannya fishing level 3 untuk dari 60 ke 100 untuk next stepnya gitu. Sedangkan sama halnya dengan mining. Mining ini kalian perlunya itu cuma sampai level 3, karena disanjurkan untuk upgradingnya dia di level 2 untuk bikin yang bahan-bahan yang tadi nih, yang di smelting nih, kalian perlunya upgradingnya level 2. Oke, kita lanjut. Andai kata kalian udah progresnya jauh banget, tapi saya rasa pasti belum lah ya. Untuk yang kedua itu kalian cuma perlu upgrading metal level 3 untuk yang 101 ke 140. Jadi kita ada 3 step, dari level 1 sampai upgrade 1 sampai 60. Setelah itu dari 61 ke 100. Setelah itu berlanjut lagi dari 101 sampai 140. Jadi ada 3 step nih. Nah, kalau berarti begitu, berarti andai kata seperti itu, kita ini cuma perlu level 3 upgrading metal, itu kita cuma perlu mining di level 5. Oke. Jadi kebayang ya dari sini ya, kita perlunya untuk step yang 60 itu kita di mining berapa, untuk di 60 sampai 100 kita di mining berapa, terus yang untuk 101 sampai ke 100 sekiannya itu kita perlu di mining berapa. Oke, berarti kalau life skill saya level 5, saya ini sebenarnya udah bisa untuk upgrade sampai 140, benar kan? Oke, lanjut ke fishing. Fishing ini saya sudah bisa satu lagi level 5 nih. Berarti udah mengikutin, udah bisa sampai dengan ini. Jadi fishing sama mining levelnya harus setara gitu. Kalau fishing level 3, mining level 3. Fishing level 5, mining level 5. Supaya kalian bisa progress upgrade-nya. Oke, ini lanjut. Ini udah selesai ya, fishing mining. Gardening sekarang, oke. Gardening ini banyak banget gardening yang kita tunda gitu. Kenapa kok ditunda? Karena kalau teman-teman tahu soal pembicaraan soal enchant nih, kita ini memerlukan gardening untuk Frontera, Islut, Morok, dan lain-lainnya kota-kotanya. Kita ini memerlukan gardening level. Tapi teman-teman pasti semua udah tahu lah dari untuk soal enchantment. Itu enchantment terbaik itu setelah Frontera, udah pasti langsung lanjutnya ke Payon.
Okay. Enchantment Prontera, kita untuk senjata, kita memerlukan Shattering Shroom. Itu untuk Enchant Prontera. Okay. Kalau untuk yang baju dan aksesoris, kita itu memerlukan Tok Fine sama Arcane Flower. Ya, udah ini untuk Prontera ya. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang ambil enchant aksesoris di Morok dan itu memerlukan gardening level 3 gitu. Nah, kalau gardening level 3 berarti kita harus naikin juga. Kita harus naikin gardening kita juga. Dan at the end ya guys. Yang harus kita naikin levelnya semua itu ini harus 7, smeltingnya harus 7, gardening 7, mining 7, fishing 7. Jadi kalau buat temen-temen yang tiba-tiba kayak ngerasa nih, kok naiknya nggak setara levelnya, kayak dihantem di satu sisi. Sebenarnya nggak apa-apa, dihantem ke satu sisi juga nggak ada masalah sih. Tinggal kalian jual barangnya, kalian beli lagi, kalian beli apa yang kalian perlu, sebenarnya nggak masalah. Cuman kalau saya sebagai pemain free to play, kalau saya pemain free to play, saya lebih menganjurkan untuk ngabisin stamina, ya harus balance. Kalian perlunya apa ya harus kalian habiskan. Jadi ibarat kayak saya masih upgrade-nya mau dari level 60. Upgrade saya masih 60 mau ke 80. Berarti sebenarnya saya ini cuma perlu fishing-nya itu level 3, mining level 3. Nggak perlu yang tinggi-tinggi. Buat apa gitu. Kayak ibaratnya kayak jadi selama ini kayak stamina saya ini saya buang sia-sia banget yang seharusnya bisa kita alokasiin ke smelting dan gardening gitu. Jadi gimana caranya untuk ngebalance-nya? Kalian lihat aja kayak kira-kira lah yang mana sih yang kalian kayak rendah gitu. Kayak level apa sih yang rendah dari life skill kalian? Kalian balancing dengan keperluan kalian. Mungkin kenapa? Oh ya, kenapa kok saya anjurkan gardening kalian harus level 7, smelting kalian level 7, mining kalian level 7, fishing kalian level 7. Fishing lantar lah, fishing cuma upgrade. Ini kita ngebahas soal enchant dulu ya, karena enchant itu mengubah segalanya. Tapi hal-hal yang kalian keluarkan dari kristalnya itu banyak banget, pasti banyak, habis banyak kristalnya. Berbahagialah kalian yang punya muspelium banyak gitu. Nah, okay. Jadi untuk Enchant Prontera kita itu memerlukan yang namanya ini Shattering Shroom. Itu untuk Enchant Prontera. Nah, kita ini aimingnya kemana? Tujuan kita ini kemana nanti? Tujuan kita ini tentu saja ke Enchant Pion, Enchant terbaik, Enchant status paling tinggi. Karena dari Prontera per level untuk senjata kita cuma dapat 6 kalau two hand. Kalau one hand kita dapatnya berapa ya? Sekian lah gitu. Saya kurang paham dengan job-job lain karena saya di sini mainnya ke assassin gitu. Untuk aksesoris kalian cuma dapat +2, +2, +2. Sedangkan kalau di enchant pion senjata plus kalau di Prontera andai kata kalian rata nih enchantnya +10-an level 10 semua dengan kalian ngambil STR-STR 60 60 60 itu udah 180 STR. Tapi itu belum end game. Itu belum end game. Endgame-nya, kalian ini enchant menggunakan yang Pion punya, yang ini. Bentar. Kalian menggunakan yang Gloomy Enchant. Kalau di Pion, plus 1 level 1, nambah 6. Di Pion, nambahnya 15. Kalau kalian di Prontera, enchant-nya level 10, 60 tambah 60 tambah 60, 180. Kalau kalian di Pion 150 tambah 150 tambah 150 berarti itu 450 STR. Nah, tinggal kita gimana kita alokasiinnya. Kalian anget kepingin nyaingin Sultan, boleh kalian ke Prontera dulu. Kalian ngerasa sabar, mau tahan-tahan dulu, boleh dialokasiin ke Refine sama upgrade-nya dulu. Sebijak mungkin lah teman-teman. Kalau keputusan itu teman-teman sendiri yang menentukan. Karena kita semua ada jalan ninjanya. Jadi kayak lari ngambil kayak gini-gini nih. Jalan ninja gitu. Nah, tapi yang bikin kita susah di sini bahannya ini mahal. Kalau untuk yang payon mahal banget nih, ada 15, 10 gitu. Sedangkan yang di Prontera murah.
Jadi ya itu lagi jalan ninjanya sendiri-sendiri aja. Tapi back to back basic seperti halnya yang sebelumnya saya bilang, kalau temen-temen mau progress ini sampai end game, sebisa mungkin fishing level 7, mining level 7, gardening level 7, smelting level 7. Oke teman-teman, kalau teman-teman suka dengan video saya, teman-teman boleh tolong dibantu di like, di subscribe, dan disebarkan ke teman-temannya supaya info ini bisa kita bermanfaat untuk semuanya. Oke, dadah.